bersamai para bunda-bunda dari Makassar. Kami di sini ingin mengambil hikmah dari Eropa, khususnya kejayaan Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani begitu penting? Kenapa Eropa dalam hal ini adalah Turki sangat penting? Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua sebuah pesan penting. Hanya ada satu kota yang Rasulullah sebutkan dengan narasi terbaik, dipimpin oleh pemimpin terbaik, bahkan oleh pasukan terbaik. Artinya ada narasi hikmah terbaik yang ingin Rasulullah sampaikan kepada kita semua. Turki, sejak tahun 1200 sampai tahun 1924 memimpin peradaban dunia, mewarnai peradaban dunia. Perlu diingat saudaraku semuanya, kita Indonesia, di tahun 1200 ketika Turki Utsmani berdiri, kita punya narasi yang sama besarnya. Kita punya narasi Nusantara yang idenya adalah dari seorang pemuda bernama Gajah Mada, bisa mempersatukan 17.000 pulau, 300 suku dan bahasa. Saudaraku semuanya, ketika semua peradaban-peradaban besar dipimpin oleh sebuah bangsa, Arab Saudi pernah memimpin bangsa, peradaban-peradaban dunia mewarnainya, Eropa, Cina, India, Amerika, dan saatnya ada satu bangsa besar yang begitu banyak sumber daya alam, begitu banyak sumber daya manusia yang berlimpah. Saat yang saskum tahun pakon masa tahun maka kubisnu waktu kita ayam menaruh habainan dengan kemuliaan Allah, dengan kemuliaan budi, dengan ukhuwah yang sudah terbukti sejak tahun 1200 Indonesia bersatu dalam menikah tunggal ika, sebuah strategi partnership yang sangat indah, bahkan terbaik sepanjang perjalanan umat manusia. 17.000 pulau disatukan. Itu artinya ada pesan narasi besar bahwa Indonesia layak menjadi pemimpin dan menjadi kekuatan kelima di dunia ini. Arah baru Indonesia siap mengemban narasi besar ini. Segera melanjutkan narasi besar Rasulullah SAW. Siap melanjutkan narasi besar Muhammad Al-Fatih. Dan siap melanjutkan narasi besar Gajah Mada dan para leluhur pemuda-pemuda hebat Indonesia. Salam dari Konstantinopel. Merdeka! Merdeka! Merdeka.